Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan media. Terima kasih sudah hadir di Pinus Presscon. Akhir pertandingan antara Lasmi Paraksi berhadapan dengan PSPS yang berakhir satu sama. Seperti biasa kita habis pertandingan kita langsung Pinus Presscon dan saat ini sudah bersama dengan Gus Ridwan Saragi dan juga pemainnya M. Andika. Selamat malam Coach. Selamat malam Andika. Tapi nggak bisa, nggak bisa. Itu cuma untuk yang lebih. Iya. Langsung saja Coach, bagaimana tanggapannya untuk laga malam hari ini yang kita rasa sangat penuh drama sekali nih. Selamat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh insan pers. Yang pertama, saya panjatkan puji syukur hadir Allah SWT. Pertandingan malam ini pemain saya diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan pertandingan sampai selesai. Itu pertama. Yang kedua, masih seperti yang biasa, setiap pertandingan saya sangat kecewa juga dengan hasil, dengan ya mungkin keputusan wasit. Karena setiap pertandingan saya tetap kena penalti. Ya mungkin doa terbaik buat wasit malam ini, semoga diberikan kekuatan, kesehatan, serta umur yang panjang kepada wasit memimpin. Terima kasih. Langsung Andika, tanggapan dari pemain malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertandingan malam ini berjalan dengan lancar. Dan kami pertama sangat menyayangkan kepemimpinan wasit malam ini. Kami sudah bekerja keras dari menit awal sampai menit akhir, tapi ya itulah, dan mungkin masyarakat bisa menilai lah pembinaan wasit bagaimana malam ini. Terima kasih. Baik, langsung aja pada rekan media yang mau bertanya, kami persilahkan. Dan detik. Selamat sebelumnya untuk kita dari PSP bisa memberi poin di kandang Persebaya. Mungkin di sini saya ingin dari nyataan tadi, apa PSPS dirugikan oleh pemimpin wasit? Mungkin bisa disebutkan apa saja putusan yang merugikan PSPS? Oke, baik, terima kasih ya pertanyaannya. Nanti Bapak lihat aja videonya sendiri, proses penalti itu, kemudian proses gol antar attack saya, lihat aja videonya. Saya juga sudah lihat videonya, maka saya berani statement seperti ini. Makasih. Silakan lain-lainnya. Ari, yang bertanya Ari? Cukup. Ya, cukup. Mas Ade dari Para Express, Rio Post Group. Ya, alhamdulillah saya bisa kembali lagi di sini walaupun sebagai musuh, tapi saya alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik untuk tim saya saat ini. Terima kasih. Lain? Silakan. Trip udah ya, cukup. Lelah juga, mau istirahat ya Coach. Ya. Terima kasih Coach Ridwan dan ya. Terima kasih Andika sudah hadir di sini dan setelah ini kita bersama tim Sumatera FC. Sekali lagi, terima kasih. Selamat sampai tujuan nanti. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bang ya. Siap.